Selamat datang di Main Kreatif. Kali ini kita bakal bikin ada sebuah tutorial yang lagi rame nih kayaknya. Kalau saya lihat sih di Instagram, di YouTube tuh mulai lagi banyak naik sih. Videonya itu kayak anime look gitu. Gimana sih cara bikinnya? Langsung aja ke tutorialnya. Nah, di sini saya udah punya footage yang udah saya ambil. Nah, misalkan kalian udah punya footage-nya, kalian udah bikin komposisi, hal yang pertama kalian lakuin itu kalian cari di effect and preset itu Lumakey. Nah, Lumakey ini kalian drag and drop ke footage kalian. Nah, yang keyout ini kalian pindahin ke Brighter. Oke, jadi hitam gini. Kemudian threshold-nya ini kalian tambahin atau naikin, jadi dia menseleksi bagian yang terangnya aja. Jadi bagian langitnya, karena kita kan mau ngubah bagian langitnya biar jadi anime gitu. Jadi PNG-nya nanti di belakang ini, di belakang layer atau di bawah layer video ini. Nah, sekitar 200-an, 230-an lah, 230. Oke, sebelum itu ini dulu edge tint-nya ini. Sekitar 1 atau 2 untuk fadernya kalian naikin aja biar gak terlalu tajam dan gak terlalu aneh. Misalkan kalau turun kan kelihatan sekali perbedaannya. Fadernya kalian naikin aja sekitar 7 atau 8. Oke, misalkan masih kurang, fadernya bisa kalian naikin atau fullkan aja sampai 10 biar ininya nggak tajam gitu, jadi nggak aneh kelihatannya. Oke, misalkan udah gini. Nah, di mobil-mobilnya ini kan kalau kalian lihat kan juga bolong nih, karena berarti mobilnya ini kena pantulan cahaya dari langit ya. Sama yang di tepi-tepi sini juga dia jadi hilang. Nah, gimana sih cara ngakalinnya? Nah, cara ngakalinnya itu kalian duplicate video ini dengan cara Ctrl D atau Command D. Nah, udah jadi dua gini. Untuk footage yang di atas, kalian tinggal masking aja. Masking bagian yang hitam-hitamnya ini. Yang ini juga, yang ini juga. Nah, sini saya akan coba masking dulu. Nah. Oke. Nah, kemudian footage yang atasnya ini kita hilangin lumakenya. Nah, jadi kayak gini. Jadi aman. Jadi dia hilang udah kayak gini. Kalian tinggal masukin background langit lah, atau langit tapi yang anime gitu. Nah, kalian tinggal cari aja di Google tuh banyak. Nah, saya udah punya ini, letak di paling bawah. Nah, paling bawah, kemudian ini kan dia agak kecil, ini scale-nya kita besarin. Oke, nah kita naikin ke atas. Nah, kalau masih kurang naikin aja. Oke. Nah, kemudian kalau menurut kalian masih kurang, kalian tinggal mainin aja lagi di efek Lumakey-nya ini. Kita play. Nah, udah. Nah, cuman warna dari footage-nya ini kan berbeda ya dengan warna background atau animenya itu nggak ada sama sekali, nggak dapet gitu. Nah, kalian tinggal footage yang di atas dan yang di bawah ini kalian tinggal pre-compose aja, klik kanan, klik pre-compose. Nah, oke. Nah, di sini barulah kalian masukin efek Lumetri Color. Nah, Lumetri Color ini fungsinya buat mewarnain video kalian. Kan sesuaiin aja dulu mulai dari basicnya, mau terang atau agak digelapin. Saya turun sedikit, kemudian kontrasnya di sini juga kurang. Oke, highlightnya saya agak tambahin, soalnya nanti kan saya tambahin matahari buatan, jadi like highlightnya ini saya tambahin, shadownya agak di turun sedikit. Oke, saturasinya juga saya tambahin sedikit. Nah, jadi agak tajam gitu.
Astagfirullah. Nah, oke. Kemudian setelah itu di kreatifnya, shadow tint-nya ini saya coba tarik ke bawah sedikit. Oke, lumayan. Kemudian highlight tint-nya ini saya geser ke kiri antara hijau dengan kuning, tapi dikit aja. Nah, gini. Nah, mungkin kayak gini aja untuk lumetri color-nya, biar agak nyamain, biar nggak terlalu beda dengan color animenya. Naikin sedikit. Oke. Nah, berikutnya kalian tinggal cari efek yang namanya kartun. Kenapa kartun? Biar kayak kelihatan anime. Ini kan dia over sekali ya, over karena memang ini settingan dari awalnya. Jadi kita sesuaiin aja dengan footage kita, kita maunya kayak gimana. Detailnya mungkin 40, kita pakai 10 aja. Nah, untuk bevelnya ini kita pakai 30. Untuk smoothnya kita pakai 50. Oke, di sini kita pakai 1. Weightnya 1. Kemudian softnessnya 60, opacity-nya 100. Nah, gitu. Kalian boleh ngikutin settingan ini atau kalian setting sesuai dengan footage kalian, karena setiap footage itu pasti berbeda-beda ya. Nah, tadi kan saya bilang saya mau bikin matahari buatan ya, biar lebih anime gitu. Nah, di efeknya ini kalian tinggal tulis lens. Nah, ini dia, lens flare. Nah, sebelum itu kalian bikin dulu adjustment layer. Oke, saya lupa, adjustment layer. Nah, di adjustment layernya ini baru kalian masukin lens flare. Jadikan dia pas di tengah ini, kalian posisikan aja sesuai dengan awan animenya ini. Dia cahayanya kelihatan kayak dari kiri ya, soalnya di sini putihnya terangnya itu dari sebelah kiri. Nah, untuk di frame awalnya, lens flare-nya ini kita juga animasikan dengan cara tekan flare center yang ada di sini. Kalian tekan. Kemudian di akhir frame-nya itu kalian juga geser biar kelihatan animasinya dikit aja. Nah, jadi biar agak bergerak dikit. Oke. Ini sebenarnya sih udah jadi ya, mungkin kalian tinggal kreasikan, kalian mau nambahin tulisan atau nambahin lagu. Nah, mungkin kalau kalian udah selesai, kalian tinggal ekspor videonya, ekspor RenQ. Nah, kalian tinggal save di mana tempat kalian simpan video. Oke, ini untuk hasil videonya yang udah saya tambahin teks dan udah saya tambahin lagu, udah saya mainin color gradingnya sedikit-sedikit, dan udah saya tambahin Gaussian blurnya. Dan oke, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga follow Instagram YouTube Main Kreatif, and see you.